aku nggak bisa bilang YouTube channelnya sekarang siapa, tapi Winda pernah ngomong ada satu YouTube channel yang jumlahnya view dia, Om Deddy, mau aku sama Om sama Winda digabungin juga nggak nyampe view. Wow, benar. Lahin ya viewersnya ini sih, karena dia upload 2 hari aja langsung 1,2 cuk. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini kan lagi ada video yang viral di podcastnya Om Ded. Nah, di podcastnya Om Ded ini ada bikin gue penasaran. Jadi di sini kontennya Miao Au sama Winda Basudara. Mereka berdua nggak kenalkan satu, si Winda Basudara. Ya, fokusnya ke streamer ya. Yang streamer rame. Kalau Miao Au, kontennya yang rame. Nah, katanya kalau mereka digabungin, ini ada YouTuber gaming yang bisa ngalahin mereka berdua. Viewersnya nggak nyampe. Misalnya nih, kata dia, Miao Au sama Winda Basubara digabungin, itu viewersnya tetap kalah sama dia. Wow, siapa kira-kira YouTuber? Dan YouTuber itu katanya baru sebulan apa 2 bulan, tapi viewersnya itu udah bisa jutaan. Wow, YouTuber gaming. Nah, di sini kita bakal nge-reaction dan mencari tahu siapa orang tersebut, teman-teman. Gue juga di sini mau minta pendapat kalian, bener nggak yang gue temuin ini? Kita jadi kayak menjadi mata-mata ya. Ini video viral yang lumayan, ya cukup menarik dicari tahu. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, sebelum itu silahkan yang klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Le, ya gitulah bodohlah. Dah, thanks buat kalian yang udah klik tombol subscribe. Gue coba nge-reaction ya. Jadi kontennya ini udah ditonton sekitar 2,8 juta ini viewersnya. Aku nggak bisa bilang YouTube channelnya sekarang siapa, tapi Winda pernah ngomong ada satu YouTube channel yang jumlahnya view dia, Om Deddy, mau aku sama Om sama Winda digabungin juga nggak nyampe view. Wow menarik. Pada Miao Au selalu trending loh. Aku pernah bilang gitu ya. Maksudnya dia lebih gede gitu? Iya, jauh lebih gede jumlah viewnya. Gamers. Maksudnya ini yang gua ngomong. Gitu. Gamers. Kategori gamers Indonesia. Gamers Indonesia. Oke, ini satu ya gamers Indonesia. Isya dia baru buat YouTube channel. Berarti subscribernya dikit. Subscribernya dalam 1 bulan dia udah bisa dapat 1 juta 2 juta. Yeah. 1 bulan cuy, 1 juta, 2 juta. Anda 12 bulan 12 juta, Mas. Gila. Pemain baru. Karena apa? Karena dia ngerti dia mau masuk di mana. Oh. Kita nggak bisa, aku nggak mau sebutin itu karena ya gitulah. Tapi wow, menarik. Dia nggak mau nyebutin. Mari kita cari tahu. Oke, kita pertama ya. Gue udah menyiapkan channel Winda Basudara sendiri. Di sini 5,5 juta dan kita lihat viewersnya dan rata-rata viewersnya itu di angka ratusan ribuan semua ya. Ya, dia streamer semua guys ini. Streamer semua ya. 500 ribu, oke. Gila sih. Menarik. 1 juta. Oke, menarik. Oke, ini viewersnya Winda ya. Winda Basudara. Wow, oke. Kalau Miao Au. Oke, Miao Au ini tadi udah gue coba cari tahu, ini dia dengan jumlah subscriber 18 jutaan dan viewersnya ditembusin di hampir sama dengan Winda Basudara ya. Oke. 500-an ribuan lah ya. Menarik. Jutaan. Wow. Oke, menarik. Jutaan berarti jadi lawannya si yang dimaksud mungkin ini followersnya di angka jutaan sih, harusnya jutaan karena Winda Basudara sendiri followers konsisten itu dia 500 ribuan ke atas
dan Miao Au pun juga sekitar 800-900 ribuan ke atas, ya hampir mendekati 1 juta. Harusnya kalau digabungin bisa lebih dari 1 juta. Oke. Nah, di sini kan kayak ada komen-komen, ada yang tahu siapa? Oke, itu saya tahu. Yang pasti Grail Wijaya. Oke, ini satu, kita analisa dulu komen kalian ya. Dari Grail Wijaya, ini gue udah coba buka. Ini akun Grail Wijaya. Dia buat YouTube. Oke. Dia buat channel baru. Ya, harusnya viewersnya jutaan sih. Tapi di sini udah 1 tahun loh guys. Harusnya sih 1 bulan ya. Oke. Kita lihat. Wow. Tembus jutaan semua, bos. Wow. Apakah dia asli, cuk? Wow. Tapi ini gamenya terlalu sering Mobile Legends semua ya. Apa dia? Wow, menarik. Coba kita dengerin kata-kata Winda lagi ya. Bentar, harusnya ada sih. Aku nggak bisa bilang YouTube channelnya sekarang siapa, tapi Winda pernah ngomong ada satu YouTube channel yang jumlahnya view dia, Om Deddy. Mau aku sama Winda digabungin juga nggak nyampe. Digabungin berarti harusnya jutaan. Oke. Okay. Aku pernah bilang gitu. Ya? Maksudnya dia lebih gede gitu. Ya, dia jauh lebih gede. Jauh lebih gede jumlah view-nya. Gamers. Maksudnya ini yang gua ngomong, maksudnya gitu. Gamers. Gamers. Kategori gamers Indonesia dia baru buat YouTube channel. Berarti subscribernya dia baru buat YouTube channel. Dikit. Subscribernya dalam 1 bulan dia udah bisa dapat 1 juta 2 jutaan. Iya. Pemain baru. Pemain baru. Karena apa? Karena dia ngerti dia mau masuk di mana. Oh. Kita enggak bisa, aku enggak mau sebutin itu karena ya begitulah. Aku enggak bisa bilang YouTube channelnya sekarang siapa, tapi Winda pernah ngomong ada saat. Wow. Menarik. Oke. Ini kan viewersnya dikit ya guys. Jadi gua ngambil yang di viewers 3 jutaan aja karena komennya pasti lebih menarik. Oke, yang pertama ini termasuk bisa kategori sih. Gua nggak tahu ya. Ini bisa kategori sih. Ini viewersnya ya bisa ngalahin Winda sih. Dan dia punya tujuan di mana gamenya. Cuma ini harusnya baru. Cuma ini lama ya. Ini udah bertahun-tahun. Kita lihat konten paling bawah dia itu sudah sampai di 3 tahunan. Oke. Menarik. Bisa jadi dia. Tapi ini terlalu lama sih, ini 3 tahunan. Oke. Kita coba cari lagi ya. Komen yang kedua. Oke, dengan like 940. Kipri. Oke, Kipri ya. Ini ya, Koprolajono. Kipri Jininjir. Siapa tuh Kipri Jininjir? Oke. Kita buka ya. Kipri Jininjir. Oh, Kipri itu si Jono ini ya? Oke, benar berarti ya ini ya. Ini, oke. Kontennya sih kita coba cek. No. Ini tidak kategori. Tetet, ini bukan. Yang pasti ini bukan. Kopra Jono bukan. Tetet. Ini bukan. Kopra Jono bukan. Terus yang kedua, Kopra Jono. Enggak sih, nah, bukan. Koprolajono ini masih besaran viewersnya si ini.
si Winda sama si Miao Au. Yang pasti Rafli Channel. Oke, Rafli Channel kita buka. No. Ini YouTube Short. Terus di sini viewersnya masih kalah sih. Dan dia pun uploadnya pun udah lama juga ya. Ini YouTube Short semua, Cuk. Iya, Cuk. Ini YouTube Short semua. Enggak sih, ini udah viewers sih tapi udah kalah sih. Tapi ini YouTube Short semua, cuy. Wow. Ada channel kayak gini. Oke. Channelnya YouTube Short semua, cuy. Ini tetet, ini bukan sih menurut gue, ini bukan. Oh, ini RRQ Ravatar. RRQ Ravatar anaknya Raffi Ahmad bukan? Apa emang ada sih, guys? Gue udah tahu ada RRQ Ravatar. RRQ Ravatar. Suwe ditipu gua. Bukan ya, tete. Aku enggak Rafli Channel ini mah. Kenapa Rafli Channel bukan ya tadi ya? Harusnya bukan sih. Rafli Game. Oh, ini Fanteri Gaming ini belum ya? Belum. Coba kita cek ya Fanteri Gaming. Fanteri Gaming. Oke, Fanteri Gaming. Oke, 17 subscribernya. Oh, jumlah uploadan dia pun tetet, bukan guys. Viewersnya terlalu dikit, tetet. Tidak masih besar Miao Au. Ini bukan. No. Ini bukan Fanteri Gaming, bukan. Karena jumlah viewersnya dia kayaknya ada channel lagi deh. Ini channel keduanya nih. Tetet, ini juga bukan. Ini dikit. Oke, bukan Fanteri Gaming. Terus ada Rafli Gaming sama Fanteri Gaming viewers di YouTube Short. Karena YouTube lagi ngalahin TikTok. Evos Tamboy Kun ini mah. Jadi Tamboy Kun, gua enggak akan tertipu lagi ya sama dengar RRQ Patah. Gua kira malahan Ninghead. Siapa ini? Oke. Jadi asumsinya di sini yang pertama ya, gue cuma asumsinya cuma ini sih yang bisa ngalahin ya viewersnya ini sih, karena dia upload 2 hari aja langsung 1,2, cuk. Ini sih harusnya. Iya, ini. Oke, harusnya ini sih. Dia ada channel lagi nggak sih? Oh, bukan, ini channel yang diikuti ya. Oke. Guys, kita udah menjelajah dari komen-komen kalian dan itis hasilnya ya, gua sih Grand Wijaya yang dimaksud ya, walaupun gua juga nggak ketemu tahunnya yang mana. Tahunnya udah pada lama semua sih ya. BTW tuh video dari Om Ded itu tahun baru atau tahun lama, guys? Gua tadi lupa lo nyari tahu lo informasinya. Oke, kalau gua salah sorry guys, gua nggak tahu karena FYP-nya baru muncul ke gua. Ya, satu-satunya yang bisa ngalahin Miao Au sih ya Grand Wijaya sih, yang lainnya masih di bawah Wijaya semua viewers konsistennya. Oke, cuma Grand Wijaya, mantap ya. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai ketemu di next video. Kalau kalian ada saran, ini siapa yang dimaksud, tulis kolom di komentar. And see you. Yeah.